Hai guys, selamat pagi. Sekarang kita berada di kebun milik salah satu petani pelaksana program TJPS bermitra Bank NTT. Jadi seperti yang terlihat ini, air disedot dari kali menggunakan mesin, kemudian dialirkan ke tanaman jagung untuk program TJPS mitra Bank NTT. Di musim kemarau ini, pelaksanaan program TJPS ini sudah sekitar 10 hektar di Desa Ponga. Seperti yang terlihat di video ini.